Sekjen TNI Dendi Suryadi yang sandang pangkat perwira tinggi. Brigjen TNI Dendi Suryadi, putra Sikutai, pertama yang menyandang pangkat perwira tinggi. Diketahui, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, memimpin acara laporan KOP kenaikan pangkat. 19 orang pati TNI Angkatan Darat bertempat di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Rabu 6 April 2022. Ada hal menarik dalam laporan kenaikan pangkat Pati kali ini, yakni dinaikkannya pangkat Brigjen TNI Dendi Suryadi, yang merupakan putra asli daerah Kutai, yang pertama kali menyandang pangkat perwira tinggi. Brigjen TNI Dendi Suryadi lahir di Tanjung Jabung pada 20 September 1968, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993. Berbagai penugasan di lingkungan Angkatan Darat telah diembannya, antara lain memulai karir militernya di Batalion 521 DY sebagai Komandan Peleton dan Komandan Kompi, serta jabatan lainnya sebagai Dandim 0906 Kutai Kartanegara, Komandan Rindam 5 Brawijaya, dan Kepala Staf Korem 043 Garuda Hitam. Melansir dari Wikipedia, Dendi adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 25 Februari 2022 mengemban amanat sebagai Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma. Dendi lulusan AKMIL 1993 ini dari kecabangan infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Kepala Staf Korem 043 Garuda Hitam. Riwayat jabatan Danton Unit 512 Dip Yatarayuda dan Ki Unit 512 Dip Yatarayuda, Waden Unit Raider 613 Raja Alam, Kasdim 0906 Kutai Kartanegara, dan Unit 221 Motu Liato, dan Dim 0906 Kutai Kartanegara, Paban Dia 2 Bit Ratnister. Spaban 2 Puanter Sterat, Aster Kaskostrat, dan Rindam 5 Brawijaya 2018-2020, Kadip Nikmin Akmil 2020-2021, Kasrem 043 Garuda Hitam 2021-2022, dan Rem 091 Aji Suryanata Kusuma 2022 hingga sekarang.